Ada kalanya kita tak tahu yang penyanyi ini betul-betul boleh nyanyi, tetapi kita lihat dia di YouTube-YouTube, mereka boleh menyanyi dan berbakat begitu tinggi sekali. Tetapi bila dipaparkan secara live, mereka tidak memenuhi cita rasa seperti mana yang kita lihat di dalam media sosial. Dia ni dalam YouTube, satu-satu artis YouTube yang besar. Tetapi kalau dia nyanyi sebelah saya, tak ada ertinya. Kerana saya boleh mengendalikan sebuah konsert selama 3.5 jam dan mempunyai repertoire yang beratus-ratus popular song. Tapi ada satu, takkanlah satu lagu nak buat 1 jam konsert. That is the difference between an artist and a product. Sebelum tahun 1990-an, mereka ni adalah satu artis yang boleh digelar sebagai trendsetter. Setiap artis yang keluar berlainan bakat, berlainan suara, berlainan gaya, dan ianya menjadi ikutan. Tapi hari ini, tak ada orang yang nak jadi macam whatever you see in the social media. Melainkan dia ada produk jual tudung. Then dia buy the tudung. Because itu tudung tu dipopularkan oleh dia ni. Itu bukan a trendsetter. Itu a businesswoman ataupun a businessman.